Imam Ahmad kata beriman dengan melihat Allah ya pada hari kiamat. Ini insya-Allah menjadi keimanan, kepercayaan kita bahawa manusia ya akan melihat Allah. Bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, tidak ada sesiapa daripada kalangan kamu melainkan dia akan berbicara dengan Allah tanpa ada laisa bainahu wa bainallah terjemah, tanpa ada penterjemah antara dia dengan Allah Subhanahu taala ketika mana dihisapkan amal ibadah dia. Ya, seperti mana orang yang beriman ya akan mendapat keistimewaan yang lebih lagi, seperti mana firman Allah, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang yang ahsanul husna yakni beramal ibadah, mereka akan dapat kebaikan wa ziyadah dan tambahan lagi. Dalam ayat ini para ulama mentafsirkan bahawa yang dimaksudkan dengan kebaikan adalah syurga. Ya, bagi orang yang berbuat kebaikan dia akan mendapat syurga. Orang yang beriman akan mendapat syurga. Dan lebih lagi, para ulama tafsir mentafsirkan bahawa lebih lagi di sini adalah dengan melihat Allah Subhanahu Wa Taala dengan lebih dekat lagi. Ya. Bahkan dalam sebuah hadis, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa penduduk syurga, ya, ketika mana mereka telah masuk syurga, mereka akan ditanya, bagaimana dengan keadaan kamu di syurga? Adakah kamu sudah bahagia, sebahagia-bahagianya? Mereka menjawab ya, penduduk syurga. Mereka menjawab ya. Maka ditanya kepada penduduk syurga, adakah kamu mahu ditambah lagi? Ya, tambah lagi kenikmatan syurga tu. Mereka bertanya, apa lagi tambahannya? Bagi mereka, mereka telah mendapat kesemuanya. Maka di sini dikatakan, ya, dengan tambahannya adalah dengan melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila mereka melihat Allah, dalam hadis Nabi mengatakan mereka sehingga terlupa akan syurga. Kenikmatan melihat Allah Subhanahu Wa Taala sehingga terlupa syurga. Ya. Semoga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di kalangan penghuni syurga dan mereka yang diberikan nikmat melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dalam masalah di sini satu permasalahan, adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hidupnya telah melihat Allah di dunia? Ini satu permasalahan yang telah dibicarakan oleh para ulama. Ada yang mengatakan ya, Rasulullah telah melihat Allah ya ketika peristiwa Isra Mi'raj, dan ada yang mengatakan tidak. Maka dalam hal ini Syekhul Islam Ibn Taymiyah, seorang tokoh ya yang besar walaupun dia datang kemudian kira-kira tahun 700 Hijrah, seorang tokoh yang telah berjaya merungkai banyak permasalahan-permasalahan dalam akidah dan juga fiqh dan menyimpulkan pendapat yang rajih yang kuat, Ibn Taymiyah mengatakan bahawa kalau kita lihat hakikatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melihat Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia. Ya. Adapun firman Allah dalam surah An-Najm ayat yang ke-11 dan ke-13, ma kadzabal fuadu ma ra'a, sesungguhnya mata itu tidak berdusta dalam apa yang dilihatnya, wala qad ra'ahu nazlatan ukhra, dan sesungguhnya ia telah, mata itu telah melihatnya di dalam peristiwa yang lain. Yang dimaksudkan dengan mata di sini adalah mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apa yang dimaksudkan dengan apa yang dilihat oleh Rasulullah, oleh mata Rasulullah dalam ayat ni, surah An-Najm ayat ke-11 dan 13 ini, bukan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya yang dimaksudkan di sini adalah Rasulullah melihat Jibril alaihi salam dalam keadaan yang sebenarnya dua kali. Itu yang dikatakan, dan mata itu telah melihatnya dalam peristiwa yang lain.
Nak kata Nabi Muhammad telah melihat Jibril dalam rupa bentuknya yang asal sebanyak dua kali. Seperti mana dalam hadis Nabi SAW, ya, dalam satu peristiwa, ya, ketika di Mekah, ya, dalam perjalanan Nabi Muhammad pulang ke kota Mekah, ya, ternyata dia mendengar suara memanggilnya, ya. Maka Rasulullah melihat-lihat, dia tak nampak sesiapa. Suara itu terus memanggil. Lalu dia mendongak ke atas ke langit. Ternyata Jibril alaihi salam di atas di langit, dan kedua sayapnya sebanyak 600 sayap telah menutup ufuk timur dan barat. Ya. Ha, itu keadaan ciptaan, ya, asal Jibril alaihi salam. Kerana jangan kita kena faham juga, ya, Jibril Allah berikan mereka Allah berikannya kelebihan untuk bertukar rupa. Seperti mana dalam peristiwa Jibril datang dalam bentuk manusia, ya, datang dengan berdepan dengan Rasulullah dan para sahabat melihat, ya, dalam peristiwa hadis Jibril, dipanggil hadis Jibril yang diriwayatkan oleh Umar Al-Khattab. Yang ke-8, beriman bahawa, ya, Allah akan berbicara dengan manusia pada hari kiamat tanpa ada penterjemah antara mereka dengan Allah. Kami beriman dengannya serta mempercayainya. Ya, seperti hadis yang kita sebutkan tadi. Ya, di mana Nabi mengatakan, ya, "Ma minkum min ahadin illa sayakallimuhu rabbahu laisa bainahu wa bainahu tarjaman." Setiap kamu akan berbicara dengan Allah tanpa ada penterjemah antaranya dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik.